saat kita melakukan wudhu itu ada hal yang perlu diperhatikan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Pada video ini kita akan menjelaskan apa saja yang wajib dalam berwudhu, atau dengan kata lain fardu wudhu. Fardu wudhu dalam kitab fikih dikatakan ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu dijatuhkan saat mencuci wajah. Begitu mencuci wajah, di situ jatuhkan niat. Jadi bukan kita niat pada awal kemudian mencuci wajah, tidak. Niat itu bukan perkataan ya. Niat itu adalah qasdu syai'in, qasad sesuatu yang ada dalam hati. Nah, kita cuci wajah sembari kita niat dalam hati, sahaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, mencuci wajah itu sendiri. Nah, walaupun ini sekalian dilakukan, tapi tetap dibilang niat pertama, karena nggak bisa dibilang sekaligus. Nah, niat membasuh wajah, kemudian mencuci tangan. Ini tangan. Sampai dua siku. Tangan sampai dua siku. Biasanya kita dari siku ke ini mengalirkan air. Itu sunnah saja ya. Sunnah kita begini. Mengambil air kemudian mengalirkan ke siku. Sunnahnya begitu. Namun kalau kita cuci dari atas ke bawah juga nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah menyapu. Ini kan bukan membasuh, tapi menyapu atau mengusap sebagian rambut kepala. Ambil air, tangannya asal sudah basah saja sudah cukup, kemudian kita lap saja begini. Enggak perlu kita air banyak begini, enggak. Ya ada basah rambut. Malah kalau tidak bisa di sini, di belakang juga boleh. Oh, baru siap sisir rambut, enggak boleh kena. Ya udah di sini saja. Itu pun enggak ada masalah. Yang penting ada mengusap. Dah, itu mengusap yang keempat. Yang kelima, mencuci kaki sampai mata kaki. Coba dipegang kaki masing-masing. Ada matanya, nah, itu mata kaki namanya. Yang perlu dicuci sampai mata kaki itu. Tapi karena dibilang sampai mata kaki, sebaiknya kita lebihkan. Jangan pas sekali di mata kaki. Takutnya nanti ya kita berada dalam ragu-ragu, akhirnya tidak sah. Nah, kita lebihkan, lewatkan dari mata kaki agar sah. Dan yang keenam adalah tertib. Apa itu tertib? Tertib itu yang awal kita awali, yang tengah kita tengahi, yang akhir kita akhiri. Atau tertib itu beraturan. Berarti wajib muka wajah dulu, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala. Jangan nanti kita kaki dulu, atau jangan tangan dulu kemudian baru wajah. Itu namanya tidak tertib, tidak beraturan. Kalau tidak beraturan sama dengan tidak sah, karena salah satu fardunya itu adalah wajib tertib. Nah, begitu teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.